Sementara itu, dianggar lebih 10,000 pusat pemindahan sementara PPS bakal diwartakan jika sekolah berasrama penuh turut dijadikan fasiliti berkenaan bagi persiapan menghadapi bencana banjir hujung tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Muhammad Harun berkata sehingga kini kementeriannya mengenal pasti 6,010 PPS untuk menempatkan penduduk terjejas banjir di seluruh negara. Jumlah itu meliputi sekolah, balai raya dan dewan. Pada masa sama, fasiliti ini juga akan dijadikan pusat pembuangan undi serta pusat daerah mengundi. Negara diramal mengalami fasa peralihan monsun bermula hari ini hingga November nanti yang berpotensi menyebabkan banjir kilat serta kerosakan pada struktur tidak kukuh.